Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan review Pen Montblanc Master Stack Caesar Nicolaus ya. Jadi Pen Montblanc ini dia di bawahnya ini dia dari titanium dapisin gold, goldnya nggak tahu itu ya. Cuma warnanya bagus banget ya, jarang pudernya dia. Di sininya dari batu. Oke, kita akan lihat detailnya. Kita akan ngecek serial numbernya. Biasanya kalau pen Montblanc itu selalu ada serial numbernya ya. Jadi pen Montblanc itu di samping sebagai alat tulis, dia bisa juga sebagai aksesoris pakaian kita. Jadi kalau kita udah menggunakan pen ini, kita lebih kelihatan ya. Lebih kelihatan pen aksesorisnya dia ya. Bagi Anda yang pencinta aksesoris, Anda atau pen ini melambangkan kebanggaan tersendiri buat kita. Oke, kita akan lihat detailnya dari pen ini ya. Oke, kita akan lihat detail dari pen Montblanc ini, Caesar Nicolaus. Jadi ini pen Montblanc ini, Caesar Nicolaus ini mengingatkan pada kemegahan era Caesar. Tisar yang tutupnya terbungkus dari perunggu asli batu tisar Rusia ya, batu tisar Rusia ini batunya, dari batu tisar Rusia ini batunya ya. Tubuhnya yang terim dibuat dengan vermeil ya, namanya vermeil. Jadi dia ini menggunakan sistem piston ya. Oke, kita akan lihat detail. Desain sebelah atas ini selalu ada serial numbernya. Itu dia ya, IKJ 100676. Di sini ada tulisannya Germany ya, ini batu ya, dari batu. Batunya bagus banget nih. Dan di bagian tengahnya ini dia ada tulisannya Montblanc Master Stack. Dan ini kalau kusam-kusam gini ya, bisa kita bawa ke counternya untuk dipoles ya, dan tidak dipungut biaya ya, karena itu memang kelebihan dari Montblanc ini. Cara pengisiannya, sekarang kita masuk ke cara pengisian pennya ya. Ini tinggal dicabut, diputer ya, bukan dicabut. Diputer, biasanya kalau yang agak high end-nya dari Montblanc itu, dia diputer. Ya. Ini diputer juga. Dan ini jadi puter ya. Untuk isinya itu dia menggunakan Legrand Rollerball, size nya M ya. Jadi ininya lebih panjang nih. Oke. Cara pasangnya mudah, tinggal putar aja. Terus yang belakangnya. Jadi ini made in Germany, memang kualitasnya memang bagus ya, kualitasnya bagus banget, tahan lama. Ini tinggal masukin aja, puter. Ini udah siap nih. Ini ciri khasnya dari Montblanc-nya dia. Montblanc itu adalah gunung, gunung Montblanc ya, nama gunung. Detailnya itu bisa lihat ya, karena emang ini pennya bukan, pennya lumayan mahal ya, pen premium, lumayan mahal. Jadi detailnya itu kelihatan banget ya, ini batunya dari Rusia nih. Caesar, batu Caesar ya.
Keren banget. Iya. Oke guys, demikian review dari kami, Rotek, mengenai Pen Montblanc ini. Ya, jadi ini bukan sekedar alat tulis, tapi ini adalah juga sebagai aksesoris pada baju kita. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys.